memulai karir di kedokteran di situ supaya apa ya namanya? Ya, supaya seperti itu. Hello boss, first of all, I'll introduce myself. My name is Putus. Jadi ada pertanyaan. Bagaimana cara jadi Hokage di Pinewood? Wow, Hokage. Jadi Hokage di sini adalah suatu karakter yang kalau secara RP-nya disebut presiden. Nah, presiden di IC itu yaitu jadi komisaris kedokteran, bos ya. Jadi untuk menyehatkan baik di kota itu supaya tetap bisa kerja sejam seperti sweeper dengan trimester. Jadi itu seperti itu aja bosnya caranya masuk faction. Pertama kan kalau baru bikin karakter itu rutin dulu kumpulkan modal di side job sweeper, taskmaster, sama bus driver ya. Kalau kalau banyak sih anunya warganya. Tapi ya biasanya persaingannya ya rebutan ya apa sih, jadi harus antri dulu. Nah, kemudian kalau sudah banyak uang di side job, biasanya kalau mau join job itu langsung ke faction, tapi dengan catatan untuk regionalnya, maksudnya di sini kelahiran secara in karakternya harus kewarganegaraan Amerika, maksudnya kalau di luar Amerika dia jadinya tidak diterima kewarganegaraannya karena syarat untuk faction itu seperti itu. Jadi masuk ke faction medik supaya bisa menyehatkan warga-warga yang bekerja saat job tadi. Nah, setelah itu bos bisa nanti memulai karir di kedokteran di situ supaya apa ya namanya, ya pokoknya terus semakin banyak bos mengobati semakin besar banget jasanya bos. Jadi sehingga kalau udah banyak naik pangkat tinggi jabatan ya ya langsung jadi Hokage secara IC. Nah, bagaimana dengan OOC? Kalau OOC bos harus ke forumnya. Nah, di forum itu nanti bos jadi volunteer. Nah, di volunteer, daftar volunteer bisa dibuka per tahunnya bos ya. Kalau sudah dibuka nanti anak jadi volunteer diterima, jadi volunteer, jadi helper, jadi helper, jadi admin level 1. Kalau jadi admin level 1 mana orang lain banyak, kemudian bisa jadi vice admin, maksudnya admin yang betul-betul dipercayakan yang siap menolong player tanpa digaji, tanpa meminta, tapi malah justru memberi ya, suka memberi apa namanya ya, penghidupan kepada player-player yang join ke kota dan mendengar keluhan-keluhan player-player yang datang. Apa sih sebenarnya solusi yang tepat supaya player itu nyaman di server. Jadi seperti itu. Jadi bisa Hokage secara IC, bisa secara OC. Kalau IC jadi komisaris di faction San Andreas medik ya, medik department. Sementara secara OC bisa jadi vice admin, tapi dengan cara pertama daftar volunteernya dulu. Jadi oke, sekian mas, semoga bermanfaat tips dan triknya jadi Hokage di ya fine with this server check out. Ya, jadi rekrutmennya itu seperti ini. Ya, bertanggung jawab, membuka newbie school. Jadi sering-sering aja mengadakan newbie school. Selalu menjaga kebahagiaan, kenyamanan server. Terus apa nih ya bosnya?
selalu menjawab pertanyaan yang ada ke user yang lain, terus membalas dan bertanggung jawab melalui interaksi community guide, kemudian membantu player dalam memecahkan sebuah masalah dan memberikan saran. Ya, jadi itu cara cepat kaya bos ya, bisa ajak juga masalah play, melaporkan situasi server jika terjadi masalah, apapun yang harus dilaporkan, pakai tag volunteer untuk kalau misalkan in game ya. Oh, kalau oh masih wajib untuk jadi volunteer di in game, selalu aktif, dilarang menggunakan komen yang sudah dikasih tapi disalahgunakan untuk kepentingan diri sendiri. Kemudian kalau ada yang bingung, wajib untuk lapor untuk meminta saran ke admin tingkat yang lagi lebih tinggi lagi satu. Selalu siap jika disuruh admin di atas. Volunteer wajib menghormati selalu menghormati atasan siapapun sih sebenarnya. Siapapun selalu dihormati. Kalau misalkan ternyata ada salah, selalu siap menerima kesalahan dan untuk selalu siap untuk memperbaikinya. Nah, jadi seperti itu tahap rekrutmennya. Dan formatnya itu seperti ini, nanti tertulis siapa-siapa aja gitu. Ya. Seperti itu aja sih ya. Dan berbuat baik. Bukan malah bikin apa ya namanya, bersifat radikal ya. Jadi kalau bersifat radikal itu harus dikurangi supaya bisa kaya di server secara OC, yaitu menjadi helper atau volunteer, secara IC menjadi komisaris defection medic, yaitu menolong kesehatan warga-warga yang membutuhkan pengobatan. Jadi seperti itu. Jadi ya seperti itu. Ini ada nama-nama yang bisa digunakan untuk mendapatkan informasi yang sekiranya bos butuhkan. Karena jadi volunteer itu pengorbanan Java itu ya berat banget sebenarnya, cuman nggak boleh dirasakan berat, justru harus senang membantu bos ya, karena semakin banyak membantu bukan rugi tapi malah menjadi kaya secara OC maupun secara NC.